Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para pemirsa, pada kali ini kalau biasanya saya berbicara atau menayangkan tentang tentang peternakan ataupun tentang bicara kesehatan, ya sekarang kita berada di wilayah Kecamatan Gondang, tepatnya di Desa Ngrenteng, yakni kita wisata kuliner kue cane. Nah, ini roti cane Gondang. Nah, ini jelas kelihatan gambarnya ya. Oke, kita masuk, kita pesen. Oke. Sambil menanti makanan tiba, kita menunggu menikmati suasana ya, yakni kue cane ini buatan dari India ya, yang ya saya kurang tahu ceritanya ya. Mari kita nikmati, kita pesen ya. Ini mumpung ada pelonggaran waktu ya. Oke, sambil santai berduduk menikmati suasana. Nah, ini tepat di sebelah jembatan Ngrenteng ya. Ini belakangnya ini ditanami oleh bambu-bambu ya ini. Ada ayam kalkun di sini ya. Oke. Nah, ini. Oke ya, sambil menanti kita istirahat sejenak. Oke. Sambil menunggu. Kue cane ini di sini murah. Dengan harga kalau tidak salah kita kasih pesen yaitu coklat pisang sama Nescafe es. Ini dengan harga yang sangat varian ya, tidak lebih dari 10.000 ini sudah dapat kue cane. Kita nikmati ya, nikmati kue cane. Nah, inilah kue cane buatan dari warga Ngrenteng Kecamatan Gondang ya. Ini kebetulan pernah menjadi TKI di Malaysia, kurang sukses langsung membuat kue cane ini dia. Kita nikmati pemirsa ya. Dengan sambal. Padukan dengan sambal terlezat. Nah, oke, kita makan dulu.
sangat nikmat sekali ya. Kita padukan yaitu dengan minuman es Nescafe ya. Oke, ini kita padukan dengan es Nescafe ya. Kita lihat di sini yaitu ada es. Ini bisa sambil istirahat siang di waktu kerja, bisa mampir ke tempatnya Kue Jane di Desa Ngerenteng. Ini tempatnya utara jembatan di barat jalan ya, ini ya. Wisata kuliner saya pada kali ini ya, mudah-mudahan ada manfaat, ada berkahnya. Jadi tidak hanya kita juga mijet, tidak hanya beternak, tapi kita sesekali yaitu wisata kuliner. Dijamin kuenya enak ya, pelayanannya ramah. Langsung untuk Kota Tulungagung bisa langsung menuju ke Jalan Raya Gondang Trenggalek ya, Tulungagung Trenggalek, tepatnya di sebelah utara Dampaingan ya. Dan terima kasih, ikuti terus kegiatan saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.